kasus penemuan mayat karyawati korban pembunuhan di Ciputat, Tangerang Selatan berhasil diungkap aparat Subdit Jatan Polda Metro Jaya. Tiga pelakunya dibekuk, dua orang di antaranya merupakan sejoli yang tinggal di sebelah kamar kontrakan korban. Sejoli itu adalah ANF 18 tahun dan YT 19 tahun, sedang pelaku lainnya adalah UW 17 tahun. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tony Harmanto motif pembunuhan tersebut karena pelaku ingin menguasai harta korban. Berawal dari rencana ANF dan UW yang ingin melakukan pencurian di kamar korban Bestri Citra 32 tahun di Jalan Swadaya Kelapa 2, Tangerang pada 3 Desember lalu. Tony mengatakan saat melakukan aksinya pelaku dipergoki korban yang baru pulang kerja sehingga mereka memutuskan untuk membunuh korban dengan cara ditikam sebanyak tiga kali di perutnya. Kemudian mayat korban diikat dan dibungkus kantong plastik, sebelum akhirnya dibuang di kawasan perumahan Grand Hill Ciputat. Petugas berhasil mengungkap kasus tersebut tak lama setelah identitas korban diketahui. Sementara pada saat korban hilang, pelaku yang merupakan tetangga kamar korban juga ikut menghilang. Keduanya ditangkap di daerah Kelapa II, Tangerang, sedang Uye dibekuk di Cibubur, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Adin Widodo Poskota TV melaporkan.